Hey guys, welcome back to my channel Eddie Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang Oki punya. Namanya adalah Narvik Villa. Terus ikutin saya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Narvik Villa. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya. Oh,
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room pertama dengan tipe double bedroom milik dari Narvi Villa. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, jadi di Narvi Villa ada 4 kamar yang terdiri dari 2 tipe. Tipe pertama itu adalah double bedroom dan tipe kedua adalah twin bedroom. Nah, untuk kamar pertama ini dengan tipe double bedroom dengan fasilitas adalah spring bednya dengan ukuran king size bed, jadi untuk 2 orang. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan dari spring bednya itu ada nakas atau meja kecil dan ada 2 lampu tidur. Selanjutnya di bagian atas dari spring bednya itu sudah ada radio kontrol dan ada semacam karya seni yang menambah keindahan room ini. Selanjutnya di bagian depan dari spring bednya ini teman-teman itu sudah ada sofa tempat duduk untuk menonton TV. Berikutnya di bagian depannya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan yang pertama ada keranjang sampah dan di bagiannya itu ada raket nyamuk elektrik. Selanjutnya ada TV layar datar yang cukup besar, pastinya dengan berbagai macam channel. Selanjutnya di bagian bufetnya ini bagian atasnya sudah ada tisu, ada pot bunga, berikutnya ada remote TV dan remote AC, berikutnya ada sound system, ada lampu hias teman-teman, berikutnya ada yaitu perlengkapan sholat dan ada Al-Quran. Berikutnya di bagian bawah bufet ini teman-teman sudah ada kursi dan ada brankas. Selanjutnya di bagian atas ini teman-teman ada semacam karya seni yang menambah keindahan room ini. Berikutnya di bagian atasnya lagi ada AC pastinya berfungsi dengan baik. Nah, buat teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke bagian depannya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di bagian depannya ini dilengkapi dengan yang pertama, yaitu ada meja rias beserta kursinya yang dilengkapi pastinya dengan cermin. Selanjutnya di bagian sisi kanan dari meja riasnya ini teman-teman, yaitu ada lemari yang besar banget nih teman-teman, tempat menaruh pakaian. Nah, selanjutnya di bagian sisi kirinya ini juga teman-teman, jadi ada semacam lemari juga yang dilengkapi dengan kerajinan-kerajinan. Dan di bagian tengahnya ini sudah ada cermin yang besar juga. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room pertama ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu ada hair dryer, pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yaitu dilengkapi dengan 2 pot bunga di pojok kiri dan kanannya. Selanjutnya ada 2 wastafel nih teman-teman. Di bagian atasnya ini teman-teman ada cermin yang besar. Berikutnya di tengah-tengah wastafelnya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan hand wash. Berikutnya ada sikat gigi dan pasta gigi dan ada shower cap. Dan berikutnya ada 2 gelas. Selanjutnya di bagian pojok kirinya ini teman-teman sudah ada tisu. Di bagian bawah wastafelnya ini teman-teman ada semacam bufet tempat menaruh handuk. Selanjutnya kita menuju ke bagian sisi kanannya ini teman-teman. Di bagian sisi kanannya ini teman-teman sudah ada kloset beserta tisu. Selanjutnya ada keranjang sampah dan ada keranjang untuk pakaian-pakaian kotor. Di bagian atasnya ini teman-teman sudah ada lukisan yang menambah keindahan kamar mandi yang luas ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian depan ini teman-teman. Di bagian depan ini teman-teman sudah dilengkapi dengan bathtub dan perlengkapan mandi lainnya. Selanjutnya ada 3 pot dan ada 2 lukisan yang menambah keindahan kamar mandi ini. Selanjutnya di bagian belakangnya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan tempat menggantung handuk. Berikutnya ada juga di bagian sisi depannya tempat menggantung handuk juga. Selanjutnya di bagian sisi kirinya ini teman-teman sudah dilengkapi dengan shower dan ada sampo dan sabun. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room kedua dengan tipe twin bedroom milik dari Narvik Villa. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room kedua ini adalah yang pertama, yaitu spring bednya. Ada dua, untuk dua orang. Selanjutnya di bagian depannya ini teman-teman, ada tempat duduk. Berikutnya, di bagian tengah dari spring bednya ini teman-teman, sudah ada nakas atau meja kecil yang dilengkapi dengan lampu tidur. Berikutnya, di bagian atas ini teman-teman, sudah dilengkapi dengan karya seni yang menambah keindahan room ini. Nah, selanjutnya ini teman-teman, di bagian sisi kanan dari spring bednya ini sudah ada lemari yang sangat besar, jadi tempat menaruh pakaian. Nah, selanjutnya sekarang kita bergerak menuju ke bagian atas ini teman-teman. Di bagian atasnya ini teman-teman, sudah ada AC pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya di bagian bawahnya ini teman-teman, sudah ada meja rias yang dilengkapi dengan pot bunga, tisu, cermin yang besar, berikutnya ada kursi. Selanjutnya ada meja rias tambahan yang berada di bagian depannya ini teman-teman, dan dilengkapi dengan cermin dan pot bunga. Selanjutnya sekarang kita menuju ke bagian pinggir nih teman-teman. Di bagian pinggir di bawahnya ini sudah ada yaitu keranjang sampah. Selanjutnya sekarang kita ke depan nih teman-teman. Di bagian depannya ini sudah ada semacam bupet. Di bagian dalam bupetnya ini sudah ada Al-Quran dan perlengkapan sholat. Selanjutnya di bagian atasnya sudah ada semacam lukisan yang menambah keindahan room ini. Nah, perlu diketahui ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya, pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah ada free wifi, jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room kedua ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu ada wastafel dan ada cermin yang besar. Berikutnya yaitu teman-teman, dilengkapi dengan ada yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Berikutnya ada dua shower cap juga. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman, di sini ada hair dryer pastinya berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada pot bunga yang menambah keindahan kamar mandi ini. Selanjutnya ada hand wash. Berikutnya ada dua gelas dan ada tisu. Nah, sementara di bawah wastafelnya ini teman-teman, ada semacam bupet tempat menaruh handuk. Selanjutnya kita menuju ke bagian sisi kanannya ini teman-teman. Di bagian sisi kanannya ini sudah ada yaitu semacam gantungan handuk atau pakaian. Berikutnya ada keranjang pakaian yang kotor. Selanjutnya sekarang kita menuju ke bagian belakang ini teman-teman. Di bagian belakangnya ini teman-teman, sudah dilengkapi dengan kloset dan tisu beserta bak sampah. Dan berikutnya ada tambahan ini teman-teman, ada gantungan handuk juga. Selanjutnya kita menuju ke bagian depan nih teman-teman. Di bagian depannya ini teman-teman, sudah dilengkapi dengan shower dan ada sabun dan sampo. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kitchennya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kitchennya ini luas. Berikutnya pastinya dengan perlengkapan yang komplit. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dining roomnya. Jadi untuk meja makan ini untuk 10 orang. Asiknya di sini teman-teman, jadi sambil kita breakfast atau makan atau minum, sambil kita bisa menikmati view yang ada di depan berupa kolam dan garden. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di living roomnya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi living roomnya ini luas banget dengan fasilitas yang lengkap. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, jadi TV layar datar yang besar, berikutnya dilengkapi dengan berbagai macam karya seni yang menambah keindahan living room ini. Dan buat teman-teman yang senang karaoke dan main PlayStation, pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Narvik Villa telah menyediakan itu semuanya. Keren banget.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di meja kerjanya. Jadi ini berdekatan dengan dining roomnya. Di meja kerja ini teman-teman sudah dilengkapi dengan laptop dan komputer. Berikutnya pastinya ada printernya. Nah selanjutnya di bagian sisi meja kerjanya ini ada meja yang cukup besar. Berikutnya ada di sini Narvik Villa mendapatkan berbagai macam penghargaan. Yang pertama di sini teman-teman bisa dilihat ada Travel Meet Top 50 Accommodation Senggigi. Berikutnya ada Certificate of Excellence dari Trip Advisor. Berikutnya ada Indonesian Property Awards 2016. Berikutnya dia juga Booking.com ternyata dapat Traveler Review Awards 2020 dengan poin 9,7. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolamnya. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kolamnya ini teman-teman berbentuk persegi panjang, cukup luas. Jadi kita bisa berenang dengan bebas. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dining roomnya. Jadi ini meja makan bagian luar yang berdekatan dengan room nomor 4 yang tipe double bedroom. Nah selanjutnya ini teman-teman, jadi di meja makan ini dilengkapi dengan di bagian sebelah kanannya itu semacam ayunan. Berikutnya di bagian sebelah kiri ini teman-teman, buat teman-teman yang senang barbeque, jadi Narvik Villa sudah menyiapkan perlengkapan barbeque-nya. Dan asiknya di sini teman-teman, jadi sambil kita makan, sambil kita bisa menikmati view berupa view kolam dan garden yang begitu keren. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di gardennya. Jadi asiknya di sini teman-teman. Jadi sambil kita duduk-duduk di sini, sambil kita bersantai, sambil kita ngopi, ngeteh, atau yang lainnya, sambil kita menikmati view yang ada di sekitarnya berupa garden. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di rooftopnya. Jadi asiknya di sini adalah karena kita bisa melihat view bukit yang begitu indah di sebelah sana teman-teman. Keren banget. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya Narvik Villa. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye.